Pemirsa, demam klakson telolet yang kini menjadi viral di dunia maya tidak serta-merta membuat masyarakat, khususnya warga ibu kota, tertarik akan bunyi klakson yang muncul dari bus penumpang tersebut. Dan berikut pendapat warga ibu kota terkait fenomena klakson telolet. Enggak juga sih, biasa aja sih. Cuman emang trending aja sih kemarin-kemarin ini. Berarti ikut-ikutan klakson telolet nggak? Enggak, soalnya enggak terlalu ngeratin juga kalau cuman kalau ngeliat-liatnya sering, ngeliat-liat di sosmed-sosmed gitu. Menurut saya sih enggak ada. Saya juga kurang tertarik. Enggak sih. Belum sih, kalau sekarang enggak terlalu gimana gitu. Buat Mbak, teloletnya menariknya apa nih? Ya paling cuma suaranya aja sih.